ini sementara kita masih menggunakan surat perintah umum, jadi kita belum menyebutkan tersangka. Tapi dalam waktu dekat ini, dari hasil pemeriksaan yang ada, termasuk ini kita sedang intens dilakukan penghitungan kerugian negara oleh BPKP. Jadi mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini, paling tidak, paling lambat minggu depan kita sudah mudah-mudahan sudah bisa menentukan tersangkanya. Nanti akan kami lakukan pra ekspos intern dulu. Kira-kira sementara ini ada berapa sih Pak? Tiga, nanti empat. Saja kita sampaikan. Inisialnya aja Pak? HWF misalnya? Kamu kira-kira sendiri lah. Berapa juga? Ya nanti aja kita sampaikan setelah fake ya. Nanti untuk daripada kita keliru setelah fake, nanti kenapa mesti yang sabar lah. Ya nanti kita. Pak, kenapa kasusnya ini Pak? Penanganannya cukup lama nih Pak, mulai sebetulnya tidak lama juga Mas, sebetulnya tidak lama juga, cuma karena begitu ya, masyarakat menuntutnya kita harus gerak cepat, sedangkan kita masing-masing anggota tim penyidik ini juga mempunyai kegiatan lain, kita juga agenda lain banyak, jadi termasuk juga kita beban-beban pemeriksaan yang kita ada kan masyarakat tidak begitu tahu ya, beberapa banyak yang harus kita periksa karena ini menyangkut seluruh kecamatan. Kalau jumlah berapa Pak? Ini ya, kita dengar kan minimal 5 kah atau jumlah aja Pak? Itu nanti. Enggak, kalau jumlah aja Pak? Ya nanti kita sampaikan. Karena untuk kami juga belum dapat laporan hasil dari BC juga belum disampaikan secara tertulis ke saya. Nanti kita tunggu saja. Tapi kalau untuk kasus korupsinya ini kira-kira sudah mengarah gitu? Sudah mengarah. Karena kami pada saat menetapkan perkara ini naik ke penyidikan sudah pasti, sudah kalau bagi saya ya, selaku pimpinan 90% itu sudah. Oke. Kami yakin Pak, bahwa itu unsur korupsinya pokoknya terjadi pada saat pleseri itu ya Pak ya, arahnya Pak? Iya. Lebih mengarah ke pleseri Pak ya. Terus katanya ada dana yang apa, penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu gimana Pak? Justru nanti perkembangannya dari BISUS nanti secara tertulis belum disampaikan ke saya. Kan ada itu Pak yang 2 ya, miliar itu Pak. Ya nanti kita lihat apakah itu nanti tercover di hasil penyidikannya di BISUS. Nanti terkait juga kita kendalanya nanti pengumpulan bukti-bukti yang ada. Kalau kalian menghindari cepat, masyarakat menghindari cepat, mungkin nanti itu fokus yang itu. Kalau yang ke Mataram itu sudah kelihatan sudah mulai cepat.